Hai guys, jangan lupa like and subscribe dan tekan loncengnya ya guys, biar nggak ketinggalan berita-berita menariknya guys. Oke. Atau Titi Soeharto tiba di Monas, Pentia 212 doakan jadi ibu negara. Atau malam ini Kamis 21 Februari 2019 Munajat 212 bakal dilangsungkan di Monumen Nasional atau Monas. Peserta sudah mulai berdatangan ke lokasi. Ada pemandangan menarik yang ada di panggung Munajat 212. Tiba-tiba menjelang sholat maghrib, Titik Soeharto muncul. Titik terlihat mengenakan baju hitam dengan kerudung warna putih. Dia langsung menyapa peserta dengan gaya khas dua jari yang sering dipakai untuk Prabowo Sandi. Sudah hadir di hadapan kita Bu Titik Soeharto, kita doakan semoga menjadi ibu negara, kata Pentia dari panggung. Sementara itu peserta kompak mengikuti salam Titik tak lupa diiringi dengan solawat. Di sekitar lokasi disediakan juga makanan dan minuman untuk yang berpuasa. Aparat keamanan pun sudah berjaga-jaga dari siang tadi. Sumber dari FIFA.co.id. Dan bagaimana komentar Anda? Jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian suka dengan video berikut ini. Oke, thank you guys.